Oke, dengan Mas Reza Andi sudah ketemu di kandangan ATM. Emangnya tahu gue manuka. Set. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalian jangan saya mendengar obrolan sebenarnya yang banyak dan tidak sombong. Maka ini saya langsung pantau gantangannya Mas burungnya Mas Reza dari tim ABS. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia, Beb. Tadi saya lihat sendiri Amel ya seperti itu ya. Maksimal lah ya, katakanlah satu tarikan itu dapat merah 3-4 ya Mas. Cuman ini sayangnya ini burung kurang hoki Mas. Iya, kurang stabil di lapangan Mas. Faktornya apa Mas? Kok burung tiba-tiba ngeri-ngeri, tidak mau duduk gitu loh. Faktornya sih terlalu tinggi emosi, kurang birahi Mas. Begitu ya. Cara mengatasinya gimana Mas? Mungkin nanti treatmentnya kita pakai mandi lah Mas, buat penyetabilan emosi sama birahinya. Mandinya mandi jam berapa Mas? Ini nanti mungkin pulang langsung tak mandiin, terus nanti malam lihat jam habis maghrib lah mungkin tak mandiin juga. Mas Reza nih, kan pemula kan nggak tahu nih ya, sistem tandem kan akhir-akhir ini baru viral nih Mas. Adakah tips untuk para pemula agar burung tandemannya itu bisa maksimal seperti mel-mel Mas? Kalau tipsnya sih cuma gimana sih Mas, namanya burung tandem kan kita nggak bisa fokusin ini harus sama warna ini. Kadang kita melihat juga situasi burung pengennya warna apa Mas, gitu loh. Kalau kita coba pakai untul mungkin udah hal biasa ya Mas ya. Tapi kalau di mel-mel sendiri itu kalau di untul malah nggak enak Mas. Jadi lebih dominan dia ke jumper, pakai jumper itu baru enak, soalnya terbiasa sendiri sih Mas. Jadi kayak udah mati rasa lah kalau di orang. Si mel-mel sendiri sukanya jantan apa betina Mas? Sebenarnya yang maksimal itu jantan apa betina? Kalau kinerja burung
di jemperan lapangan itu maksimalnya emang pakai betina, Mas. Oh, seperti itu. Dengar-dengar sih ya, dengar-dengar ada yang cocok pakai jantan, ada yang cocok pakai betina ya. Menurut versi Om Reza sendiri gimana? Kalau menurut saya kembali ke karakter burung sih ya, Mas. Kita nggak bisa maksain. Cuma mah harus pakai jantan, harus pakai betina. Toh nanti kan yang dilihat kinerja burung pas di atas ketika kita pakai jemperan betina ataupun jantan, Mas. Di jedanya, di gaya kerjanya, itu kan bisa kelihatan nanti di atas. Definisinya seperti apa? Definisinya ya kayak tadi, sumama dia di jemper jantan, emosinya terlalu tinggi, birahinya kurang. Tapi kalau betina, birahinya stabil, emosinya juga stabil. Jadi, langkah yang tepat itu menurut Mas Reza sendiri seperti apa? Kalau langkah yang tepat versi saya sendiri ya kembali ke karakter burung, keinginan burung, Mas. Kita nggak bisa maksain buat burung satu buat warna yang sama ataupun warna yang beda kita paksain biar dia mau jalan, nggak bisa. Kalau versi saya seperti itu nggak bisa, kita kembali lihat ke karakter burungnya. Nah, burung tandem seperti Mermel ini, ketika masuk di kelas konslet, apakah bisa, Mas? Bisa, Mas. Bisa masuk di kelas umum, bisa. Cuma kan kita lihat takaran birahinya, paling nanti nggak kuat, Mas. Karena burung vector kan rata-rata ya gitu. Tapi kok cempluk itu jadi putri bisa maksimal ya? Wah, itu udah go internasional, Mas. Rawatannya juga maksimal. Iya, itu lihat cempluk itu bisa masuk konslet, bisa ada karena satu kali pukul itu rata semua ya, Om. Itu emang burung bagus, Mas. Nggak ada lawan lah buat sekarang itu. Mungkin dibilang apa ya, legendnya setelah Kusumo lah. Oke, Mas, burung tandem kan wajib ya, Mas, wajib ditunggalin ya, Mas. Iya. Jadi gini, Mas, ketika ada, katakanlah saya punya burung betina ya, betina durasinya bagus, sama playernya durasinya juga bagus. Ketika ketemu di gantangan, tapi kok yang playernya itu kalah sama yang tadinya buat tumbal, itu gimana, Mas? Tanggapan Mas Reza gimana, Mas? Kalau saya sih lebih memilih gini sih ya, Mas. Enggak, kalau versi saya sendiri, kita ngutamain di player. Kalau tandeman itu sekedar buat ngangkat emosinya, Mas. Enggak, Mas. Cuma kadang kan ada kasus seperti itu, Mas. Ya, mungkin lebih baik tandemannya timbang playernya itu. Kadang rezekinya juga di situ sih, Mas. Iya, iya. Kita nggak bisa, nggak bisa menentukan harus seperti gimana, kita nggak bisa. Itu Om minum kopinya, Om. Iya, Mas. Iya. Burung tandem sendiri memang benar-benar harus bisa apa namanya ya, menyetabilkan emosi ya. Menyetabilkan emosi sama birahinya, Mas. Kalau terlalu tinggi emosinya, birahinya nanggung, pasti ngering ya, Mas. Pasti ngering kayak tadi. Nah, Mas, ini pertanyaan terakhir, Mas, nih. Apakah burung tandem itu pasti jalan gantangan? Belum tentu, Mas. Kadang kalau dia lagi nggak mood, dia nggak jalan. Paling jalan cuma kurang maksimal. Kadang juga ngelihat cuaca juga sih, Mas. Kadang kan ada burung yang tipikal dingin, ada yang panas. Pas kita kebetulan cuaca hujan, burung kita apa ya, tipenya panas ya, nggak mungkin bisa jalan. Jalan paling cuma ya nggak maksimal lah seperti biasanya. Tipe yang dingin? Kalau tipe yang dingin mungkin cuaca hujan dur malah. Jadi harus bisa melihat cuaca juga ya? Iya, melihat kondisi burung tersebut, Mas, tepatnya. Kita nggak bisa maksain burung panas harus dingin, itu nggak bisa. Jadi itu dijadikan tolak ukur? Iya, tolak ukur buat apa ya, mencari settingan lovebird lah, khususnya di vector. Jadi gitu ya. Dan rata-rata burung ciri-ciri dingin itu seperti apa dan panas seperti apa? Kadang kan kalau dingin itu gimana sih ya, kalau mel-mel sendiri dominan kepanas sih, Mas. Kalau dingin dia malah nggak mau bunyi. Oh, padahal paru putih ya, Mas? Iya, padahal paru putih. Rata-rata paru putih maunya iya, mana si mel-mel maunya kepanas. Panas. Kalau dingin dia nggak bunyi, malah didis. Oh, sisir-sisir bunyi. Sisir-sisir bulu, biasanya nebok, malah kadang kebanyakan riwik ya, Mas? Iya, malah sardot. Jadi gini, Mas, burung jamuran itu lebih baik dijemur atau enggak, Mas?
Kalau jemperan sendiri mungkin kita maksimalinnya itu di jemperannya mas, bukan di playernya kalau buat di lapangan. Contohnya? Contohnya, supaya gimana caranya jemperan itu nggak turun. Kalau turun ya pasti player turun. Seperti itu. Kalinya gimana? Ya, kadang bisa dimika, kadang bisa dibuat jera lah. Jadi nggak efek jera di lover sendiri kan kayak mika, kita taruh terus dikasih mika, dikasih kadang kan ada yang juga dikasih minyak bawahnya. Ayam orang yang jauh. Iya, tinggal nanti digoreng kasih bumbu kita makan. Jadi yang repot seperti ini, Mom. Ada kan kita kan ya pasti kan kita tidak dipungkiri ya kita pemain lover kan. Ya pasti yang diurusinnya pelayarannya ya. Jadi kadang orang itu tidak sadar bahwa jemperan juga pengaruh. Jemperan pengaruh, sangat pengaruh di perform khususnya burung tandem. Yang bagus itu jemperan itu yang kepak-kepak sayap apa yang memang benar-benar sama-sama dulu sih mas? Kalau yang lebih bagus malah yang bisa ngangkat emosinya. Contohnya cuma goek-goek, walaupun durasi 5, 7, 10 itu nggak masalah. Yang penting kan kita utamain di atasnya itu biar player emosinya naik, birahinya naik, pasti bunyi. Oh, berarti yang goek-goek gitu? Iya. Tapi kan kalau yang goek-goek cenderung biasanya ke jantan, mas? Betina pun ada, mas. Betina ada. Makanya kita tadi ngomong kita fokusin ke jemperannya. Karena itu kalau misalnya jemperannya kurang maksimal, di player pun kurang maksimal kinerjanya. Seperti itu. Untuk pemandian malam. Apanya mas? Pemandian malamnya. Pemandian malam ya. Dimandi malam enggak? Kalau jemperan sih enggak sih mas. Kalau jemperan paling sore. Khususnya di player kita. Kalau mandi malam. Kan, mas Rasa sendiri bilang, jangan salah, jemperan juga harus tidak boleh turun, tidak boleh ngering-ngering karena pengaruh juga ke playernya. Perawatan untuk jemperan sendiri biar anteng, biar banyak kempak-kempak sayapnya itu apakah dikasih minyak kolos, apa minyak kenceng, atau dikasih AF atau apa-apa dicurna baik bahwa berbesnya. Kalau saya sendiri ya ngolah jemperan itu pasti mandi, cuma nggak malam mas, paling sore. Kalau buat pakannya, kalau di jemper buat jemperan sendiri malah saya kenceng. Oh, tujuannya biar birahi apa? Iya, biar emosi sama birahinya naik. Jadi nanti pas di lapangan dia kan jauh, yang jelas nggak mungkin satu rumah kalau burung jemperan. Tujuannya biar ketika ketemu di lapangan langsung naik. Iya. Kunci ya mas. Ya mas, terima kasih atas waktunya. Sudah sharing-sharing sama pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjalan terus. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe, terima kasih sudah menonton video ini. Mantap.